semuanya, perkenalkan aku Kak Kavi. Dan aku Angelia Livi. Aku dan Dek Angelia akan belajar nih hari ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu nih menurut keyakinan masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan buku latihan kalian ya. Nih Kak, aku udah siapin buku latihan aku loh. Wah keren. Dan juga jangan lupa untuk tetap bersemangat untuk berolahraga dan juga bergerak. Tubuh kita akan bergerak di saat otak kita memerintahkan untuk bergerak. Tetapi benda di sekitar kamu tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan. Bener juga ya Kak. Gimana ya cara mobil-mobil di video ini bergerak? Nah itu dia, kita akan belajar bersama. Tetapi apakah kalian sudah siap? Oke deh, kalau gitu yuk kita mulai petualangan kita hari ini. Oke deh, semangat ya teman-teman. Semangat. Kamu lagi baca buku apa sih? Kok kayaknya kamu kebingungan? Ini loh Kak, aku lagi baca tentang gaya dan gerak dari buku sekolah aku. Oh iya. Ini Kak, kamu pasti pernah melihat benda berubah posisi atau mengalami perubahan bentuk. Hal ini dapat terjadi karena ada gaya yang mengenai benda tersebut. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Betul tuh Dek, terus apa lagi? Nah, cara untuk mengetahui sifat-sifat gaya itu bisa dilakukan percobaan seperti berikut. Salah satunya, cobalah dorong sepeda adik kalian. Sepeda adalah benda dan gerakanmu yang mendorong sepeda itu adalah gaya. Bermain tanah liat dan membentuknya menjadi suatu bentuk itu juga disebut dengan gaya. Jika gaya mengenai suatu benda, benda tersebut dapat mengalami perubahan posisi, perubahan gerak, atau perubahan bentuk. Oke deh, kalau begitu kakak mau tanya nih, kalau misalnya kamu bermain tanah liat seperti tadi, itu tuh gaya apa sih yang kamu berikan? Gaya apa ya Kak? Nih kakak jelasin ya, gaya itu ada banyak jenis. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya yang digerakkan oleh otot-otot kita. Kayak otot tangan dan kaki ya Kak? Betul, 100% buat adik. Jadi kita yang menggerakkan otot kita untuk bergerak. Oh gitu Kak. Nah ada lagi namanya gaya gravitasi. Adik pernah kan membuat pesawat kertas terbang? Iya Kak, pernah. Nah itu namanya gaya gravitasi deh. Gaya tarik bumi yang menarik benda ke pusat bumi. Nah, semua benda akan jatuh dan tidak akan melayang di udara. Seperti pesawat kertas yang adik bikin kan, dia jatuh ke tanah. Gitu Kak, adik jadi paham kenapa pesawat kertasnya jatuh. Nah, selanjutnya ada gaya gesek deh. Tadi kamu menanyakan kan soal kendaraan. Iya Kak, betul. Itu semua terjadi karena adanya gaya gesek gitu. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya melawan arah gerak benda. Gaya gesek juga membuat sepeda kamu berputar dan juga bisa membuat sepeda kamu tuh berhenti. Dengan cara direm ya Kak? Betul tuh deh. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya yang dialami oleh suatu benda yang bermuatan listrik atau sedang berada di medan listrik. Contohnya Kak? Nah contohnya seperti kakak menyalakan kipas angin. Pernah lihat kan? Pernah Kak. Nah dan yang terakhir adalah gaya magnet. Nah ini kakak bawa dua magnet nih, satu buat kamu ya. Oh ini kayak namanya magnet, aku baru lihat. Nah coba kamu dekatkan kutub S ke kutub N yang punya kakak. Nemu kan ya Kak, kok bisa gitu ya? Nah ini yang disebut dengan gaya magnet deh, atau gaya tarik menarik atau tolak menolak yang diakibatkan oleh dua kutub yang berbeda, kutub utara dan kutub selatan. Nah coba kamu putar ke kutub N dan dekatkan ke kutub N punya kakak. Loh kok dia nempel lagi Kak? Nah itu semua karena kutubnya itu sejenis, sama-sama utara. Kalau kutubnya sejenis itu dia akan tolak menolak gitu deh. Tetapi apabila kutubnya berbeda mereka akan tarik menarik. Oh gitu Kak, aku jadi paham. Makasih ya Kak udah ajarin aku. Nah selanjutnya kamu belajar apa tuh? Oh ini Kak tentang gerak, aku bacain ya. Oke.
Gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan suatu benda baik sekali ataupun berkali-kali. Cepat atau lambatnya benda bergerak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ukuran dan bentuk benda. Cepat atau lambatnya benda bergerak dengan cara menggerakkan dua benda yang berbeda. Jika kamu mendorong meja dan mendorong bola, kamu akan mengetahui bahwa bola akan lebih cepat bergerak dibandingkan dengan meja. Nah, betul banget tuh, deh. Coba sekarang kakak mau tanya nih. Tutup buku dulu kamu. Udah, kak. Udah? Udah. Nah, coba sekarang kasih tahu kakak, apa itu gaya? Gaya adalah suatu perubahan tempat atau kedudukan dari benda baik sekali maupun berkali-kali. Benar kan, Kak? Ya, betul sekali. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Kamu masih ingat nggak dengan apa yang kakak kasih tahu tadi? Kamu masih ingat nggak sih ada berapa macam gaya dan apa aja jenisnya? Coba ya, Kak. Ada ingat-ingat dulu. Oke, kakak kasih waktu 5 detik. Hitung mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, ayo. Bentar, Kak, bentar. 1, silakan jawab deh. Kira-kira ada bisa jawab gak ya? Ada gaya otot, gaya gravitasi, yep. Gesek, magnet, dan listrik. Bener gak, Kak? Bener nggak ya? Yeay, bener! Yeah. Lanjutkan nih, tadi kan kamu sudah baca tentang gerak. Nah, kakak mau tahu nih, apa sih yang kamu ketahui tentang gerak? Kalau itu mah, Ade masih ingat, Kak. Gerak adalah suatu perpindahan tempat atau kedudukan benda yang terjadi baik sekali maupun berkali-kali. Yep, betul. Nah, aku satu nih. Menurut adik, apa hubungan antara gaya dan gerak? Menurut adik sih nggak bisa terjadi sebuah gaya kalau nggak ada gerak, Kak. Betul. Kakak punya pertanyaan terakhir nih. Kamu suka bermain sepeda kan? Iya, Kak. Nah, kakak mau tanya, gabungan gaya apa sih untuk menggerakkan sebuah sepeda? Kalau bermain sepeda sih ada gaya ototnya, Kak. Terus ada gaya apa lagi? Gaya apa lagi? Gaya gesek pastinya. Kok ada gaya geseknya, Kak? Karena roda sepeda kamu itu bertemu dengan aspal, deh. Sehingga terjadilah sebuah gesekan di sana. Betul juga ya, Kak. Ada kok baru kepikiran ya. Ade coba dengan menyapu lantai ya, Kak. Oke, silakan Ade. Dadah. Adik-adik coba perhatikan ya. Kalau adik menyapu seperti ini, maka gaya yang dikeluarkan adalah gaya otot dari kaki dan juga tangan. Kemudian, sapu yang bertemu dengan lantai, maka yang dikeluarkan adalah gaya gesek. Lalu, jika adik-adik bermain basket dan melempar bola ke bawah, yang dikeluarkan adalah gaya gravitasi. Nah, sekarang kita coba yuk praktekin semua gaya yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk adik-adik di rumah, bisa membuat tabel seperti yang di samping ini ya. Carilah satu benda untuk kamu teliti. Semangat mengerjakan ya teman-teman. Kalian bisa meminta bantuan oleh ayah atau bunda. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kakak punya games nih. Untuk adik-adik di rumah, adik-adik bisa menyalin kolom TTS ini atau mencatat jawaban dari pertanyaan yang akan kakak berikan. Adik-adik sudah siap? Sudah siap, Kak. Oke, kita menuju ke pertanyaan pertama. 1. Mendatar. Sebuah batu akan meluncur ke bawah karena adanya gaya? Adik tahu. Apa? Gaya gravitasi. Ya, betul. Selanjutnya, 1. Menurun. Hal ini dimiliki oleh kendaraan supaya mudah berpindah tempat. Ayo, coba tebak. Ini ada kok di kehidupan sehari-hari kita. Roda bukan ya? Ya, betul sekali. Roda ya, adik-adik. Yeay, jawaban aku benar lagi ya sih. Selanjutnya, 2. Mendatar.
menarik atau mendorong suatu benda sehingga mempengaruhi posisi gerak dan juga bentuk itu disebut dengan? Aku tahu gak? Ya? Jawabannya gaya. Ya, betul sekali. Kita lanjut ya. 5 mendatang. Sebutan gaya yang terjadi pada saat sepatu roda meluncur di jalan. Gaya gesekan. Ya, betul. Nah, tinggal 2 nih. Tinggal 2 pertanyaan nih. Langsung kita jawab bersama-sama ya. Perhatikan kotak ini. 4 menurun. Selain mendorong, aksi apakah yang dapat mempengaruhi sebuah benda? Apa kira-kira? Oh, tarik ke jawabannya. Ya, betul. Kamu tuh hebat. Dan kalian juga hebat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. 3 menurun. Nah, penggaris digosokkan ke rambut kering dan mampu mengangkat kertas kecil. Gaya apakah itu? Ayo, kita jawab bersama-sama. Adik sudah tahu? Udah dong, teman-teman di rumah pasti sudah pada tahu semua kan? Yuk kita jawab sama-sama. 1, 2, 3 Listrik! Tos dulu! Nah, adik-adik di rumah bagaimana dengan jawabannya? Apabila sudah bisa menjawab semuanya dengan benar, kerja bagus ya adik-adik. Nah, teman-teman yang belum mendapatkan nilai yang bagus, gak apa-apa, jangan khawatir. Kalian bisa belajar lagi, baca buku kalian, dan tulis pendapatmu ya. Dan juga ayah bunda tetap semangat menemani teman-teman belajar. Semangat! Semangat! Nah, untuk jurnalku hari ini, aku sudah mencatat loh di buku latihanku jenis-jenis gaya dan gerak. Untuk tugas akhir minggumu, kamu membuat sendiri miniatur alat transportasi bersama keluarga loh. Siapkan dirimu ya. Selamat mengerjakan. Selamat datang kembali adik-adik. Kali ini kakak dan adik Angel akan berjalan-jalan virtual nih menggunakan mobil. Yuk ikuti perjalanan kami. Kak, itu apa kak yang naik turun? Oh, itu namanya speedometer deh. Gunanya untuk mengukur laju kendaraan seperti motor atau mobil. Oh. Nah, kalau jarum yang bergerak itu adalah untuk menunjuk angka yang sesuai pada saat kendaraan ini berjalan. Cara bacanya gimana, Kak? Nih, kakak jelasin ya. Jika angkanya berada di angka 20, berarti kecepatannya itu 20 km per jam. Oh, gitu, Kak. Nah, coba deh. Kalau sekarang berapa nih? 60 angkanya. Berarti 60 km per jam. Benar nggak, Kak? Ya, betul sekali. Itu kenapa sih kak? Kaca mobilnya ada yang bulat, kotak, miring. Oh, itu karena kemiringan kacanya yang berbeda. Sudut badan mobil dan depannya itu pasti berbeda. Sudut? Sudut itu apa kak? Sudut itu adalah besarannya daerah yang dibentuk oleh dua garis dan dipersatukan di satu titik. Nah, coba deh sekarang kamu lihat tuh. Di luar sana ada mobil dan juga mobil angkut. Mobil itu mempunyai bentuk yang menarik.
besar sudut pada mobil itu memiliki tujuan agar mobil bisa berjalan dengan baik dan juga memiliki bentuk yang menarik. Contohnya nih, bagian depan mobil dibuat miring dengan sudut tertentu. Jadi angin itu tidak menjadi halangan untuk mobil berlaju kencang deh. Oh gitu. Coba deh kamu lihat tuh sekitaran. Iya kak, depan mobilnya bentuknya beda dari yang lain. Nah, perhatikan jalanan ini deh. Coba adik cari di jalanan sekitar sini sudut lainnya. Coba adik lihat dulu ya kak. Banyak loh dek. Adik-adik di rumah juga bisa membantu mencari ya. Itu kak, ada bangku taman. Tapi gimana cara mengukur sudutnya? Apakah kamu sudah belajar mengukur dengan busur derajat? Belum kak. Oke, kakak ajarin ya. Siap kak. Adik-adik, apakah sudah tahu apa fungsinya busur ini? Ya, busur derajat ini adalah untuk menggambar sudut dan juga mengukur sudut. Nah, sekarang waktunya kita untuk melakukan cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, di titik ini ada titik 0 sampai 180 derajat. Setiap angka ini menunjukkan besarannya sudut. Nah, salah satu garis harus diletakkan di titik 0. Pastikan titik pertemuannya berada di titik pusat atau tengah busur. Di sini ya? Ya, sini, tengah busur. Posisi garis kedua yang akan menunjukkan ukuran sudutnya. Jika garis kedua menuju pada angka 10 derajat, artinya kedua garis ini membentuk sudut 10 derajat. Nah, jika garis merah ini menunjukkan ke angka 90, berarti besar sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, begitu pula jika garis membentang lurus secara horizontal dan menunjuk ke angka 180. Artinya, besar sudutnya adalah 180 derajat. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar sudut menggunakan busur derajat. Ikuti kakak ya cara menggunakan busurnya. Kali ini, kakak akan mengajarkan kalian cara menggambarkan sudut 60 derajat. Pertama-tama, kita siapkan dulu ya busur derajat kaliannya tuh. Nah, pertama kita buat dulu nih garis dulu di bawah. Kemudian titik pertemuan di tengah ini kita letakkan di salah satu ujung garis ini. Kakak letakkan di kanan ya. Oke. Apabila kita menggunakan kaki kanan, maka hitungnya dari sebelah kanan. Kita hitung ya dari 0 sampai 60. 60. 0, 10, 10 20, 30. 40, 50, 60. Nah, di sini kita berikan nih titik di angka 60 derajat. Diberi tanda ya? Iya, betul sekali. Setelah kita beri titik, titik ini akan kita hubungkan dengan pangkal yang ini. Kita buat garis seperti ini ya. Oh, seperti itu. Ya, besar sudut ini adalah 60 derajat. Begitu adik-adik. Nah, bagaimana caranya mengukur sudut dengan gambar yang sudah ada? Yuk, kita lanjut yuk. Oke. Okay. Nah, sekarang adik-adik bisa mencoba mengukur sudut benda-benda yang ada di sekitar rumah kamu. Jadi, sekarang kamu sudah bisa menggambar dan mengukur sudut benda, kan? Sudah kok, Kak. Tapi ngomong-ngomong, kita kapan ya sampainya? Aku udah mulai ngantuk. Ya udah, jok kamu disenderin ke belakang aja biar kamu tidurnya nyaman. Baik, Kak. Loh kak, ini kan sudut juga. Betul sekali. Nah, perubahan posisi jok ini berkaitan dengan sudut loh. Ya. Tugasmu adalah mengukur sudut jok mobil ini seperti gambar di samping menggunakan busur derajat. Tentukan posisi manakah yang paling nyaman untuk berkendara, beristirahat, dan gambarkan kembali sudut yang dibentuk oleh jok mobil itu di buku latihanmu ya. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, kita sudah ada nih di penghujung acara kali ini. Betul banget, Kak.
tapi sebelum itu teman-teman mau kan bantuin aku mengerjakan soal dari guruku? Gimana adik-adik? Jadi begini, gambarkan kembali mobil ini dengan ukuran yang kamu peroleh. Kamu harus lebih teliti dengan mengukur dan menggambar ya. Nah, kakak akan berikan waktu 15 detik untuk adik-adik menggambar ulang mobil ini. Hitung mundur, dimulai ya. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Waktunya habis teman-teman. Jangan lupa untuk memberi buku latihan kepada keluargamu ya, untuk diperiksa. Kalau ada salah jangan khawatir ya teman-teman. Jangan takut untuk memberikan pendapatmu. Betul itu. Jangan lupa untuk menuliskan kembali apa yang kita pelajari hari ini di buku jurnal kalian. Kak, aku udah nulis loh di buku jurnalku. Wah, hebat. Hari ini aku belajar tentang gaya, gerak, membaca speedometer, menemukan sudut dari alat transportasi, serta menggambar dan mengukur menggunakan busur derajat. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kakak Kavi dan juga adik Angel berpetualang di hari ini. Dan jangan lupa untuk membantu anggota keluarga kamu di rumah ya. Kami pamit undur diri dulu ya. Tetap semangat dan rajin belajar. Sampai berjumpa besok. Dadah! Pernahkah kamu memperhatikan mengapa kendaraan yang memiliki roda itu dapat bergerak saat berjalan dan berhenti ketika direm? Nah, ternyata hal ini terjadi karena adanya gaya tarikan atau dorongan yang terjadi pada roda dan jalan. Hal ini disebut dengan gaya gesek. Gaya gesek terjadi akibat dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Apakah kalian suka mengendarai sepeda? Apabila kalian suka mengendarai sepeda, kalian harus tetap berhati-hati ya. Perhatikan lingkungan sekitar kalian. Dan kalau ada yang mau menyeberang, kalian harus lihat dulu kiri dan kanan. Oke? Coba deh, perhatikan di sekitar kalian ada roda apa saja.